berapa, Ci? Meme jadi 52.500. Bentar, Ci. 20, 30, 40, 52.000. Udah deh, Mei, 500-nya nggak usah. Ya udah nih, Ci. Oke deh, thank you. Yuk, pulang yuk. Sadarkah saudara, uang koin 500 atau 1000 rupiah seringkali kita anggap kurang berharga. Uang itu kita anggap kecil sehingga seringkali kita tidak mau menyimpannya. Tapi pernahkah saudara bayangkan jika uang koin yang seringkali kita anggap kecil itu dapat menjadi sebuah percikan yang berdampak besar bagi orang lain? Bayangkan setiap jemaat dalam waktu 2 bulan terakhir ini mengumpulkan kalau saja hanya satu koin 500 per hari. 500 jemaat dapat mengumpulkan 15 juta. Itu jika hanya satu koin 500 per hari. Jadi jumlah yang cukup besar, bukan? Mari saya undang saudara mengikuti gerakan percikan yang merupakan proyek ketaatan kita di Natal tahun ini. Masih ada 3 minggu terakhir saat pengumpulan sampai 15 Desember 2019. Jangan lewatkan kesempatan ini.